Halo sobat bola mania menoreh prestasi. Kita berada di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Kali ini kita menyaksikan sebuah pertandingan persahabatan antara Timnas Putri Indonesia melawan tim PPLS. PPLS adalah Pusat Pendidikan Latihan Sepak Bola, sebuah kerjasama antara Kemenpora, PSSI, dan UNES Semarang. PPLS telah menjalani sebuah diklat training camp selama 1,5 bulan di bawah asuhan Coach Yusuf Bakhtiar. Nama yang tidak asing buat para pecinta Persib yang biasanya melegenda ini, nama Yusuf Bakhtiar. Tampak di layar, PPLS menggunakan seragam putih bercelana hijau dan Timnas PSSI Putri Timnas Indonesia menggunakan seragam biru celana hitam. Nah, keduanya sedang unjuk kebolehan baik taktik, strategi, dan berbagai teknik. PPLS dalam rangka persiapan menuju Pertiwi Cup. Tampak gol indah ini dari tim PSSI Putri, tembakan melengkung yang sulit dijangkau oleh penjaga gawang PPLS. 1-0, dan tampaknya Timnas Putri Indonesia memiliki skill yang di atas rata-rata tim PPLS. Namun memang dari sisi usia di tim PPLS ini usia 18 dan 19 tahun. Jadi setelah lulus SMA kita lakukan perekrutan untuk menjalani training camp. Gol indah yang kedua luar biasa dari pergerakan Soloran, ya, skor 2-0. Sebelumnya telah menjalani uji coba pertama pagi hari di Stadion Madya juga, 2-0 untuk Timnas Putri Indonesia. Semoga sukses selalu untuk Timnas Putri Indonesia dalam perhelatan Asia di India bulan Juni 2022. Ini gol ketiga juga cukup cantik dari sebuah kerjasama yang bagus, dan tampaknya uji coba ini berakhir 5-0 untuk Timnas Putri. Kejayaan, harapan, sukses tentu, dan doa dari semua warga, semua masyarakat Indonesia di perhelatan Asia di India nanti untuk sepak bola putri Indonesia. Selamat bekerja, berjuang, selamat menampilkan keterampilan terbaiknya untuk kejayaan merah putih. Dan juga kita saksikan nanti di bulan Februari 2022 Pertiwi Cup, sebuah agenda rutin tahunan kejuaraan yang paling bergengsi tingkat nasional untuk sepak bola putri. Berakhir sudah pertandingan uji coba, diguyur hujan deras, tidak mengurutkan semangat mereka, dan skor 5-0 untuk Timnas Putri Indonesia. Sukses selalu, salam olahraga.